Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang terpalang di JPL 206 derajat ya. Saya ingin menuju ke jalur lintas utara, tapi ini ke Palang dulu. Jadi pada pagi hari ini jam 5 lebih 20. Ini saya sudah sampai di JPO Kutagara, Kota Cirebon. Saya pagi-pagi begini, ini sekalian olahraga naik tangga sih. Ingin menunggu momen yang cukup menghebohkan dari semalam ya. Dari semalam itu saya mendapatkan info kalau kereta api Majapahit 215 dari Malang menuju Pasar Senen itu menggunakan lokomotif CC201 8348 di Poinduk Sidotopo. Jadi lokomotif CC201 8348 SDT atau AKA 129R ya, CC201 129R itu yang sekarang jadi livery RNB atau merah biru. CC201 129R itu CC201 yang berkabin miring, satu-satunya yang masih aktif di Pulau Jawa dan sekarang sudah berganti seragam menjadi livery merah biru RNB ya. Ini berarti pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 perdana si 129R tersebut ke Jakarta setelah mengenakan seragam merah birunya kembali. Momen perdana ini si merah miring menuju Daop 1 setelah kembali berseragam merah birunya ya. Info yang saya dapat ke Majapahit 215 sekarang sudah di petak Woroduwur Babakan. Sekitar 12-an menit lagi sampai di Cirebon Perujakan berhentinya ya. 10 menitan lah, sekarang udah 5.22. Karena terjadwal kereta api Majapahit 215 berhenti di stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 5.32 hingga 5.42. Setelah hunting di sini nanti saya akan pindah ke stasiun Cirebon Perujakan lalu ke petak CNPCN ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi ikuti terus hunting saya pada pagi hari ini. Oke, ini jam 5.26. 129R dengan berdinas ke 215 Majapahit sudah terlihat ya. Ini di lintas tengah juga ada kereta loh. Cuma oh itu kelihatan atapnya doang. Oh parsel, parsel tengah. Ini balapan ya. Balapan tapi beda jalur. Ini yang ngelihat, wah beruntung banget gue dapat momen loko merah ini bagi orang awam. Oke, lanjut. Saya akan menuju ke stasiun Cirebon Perujakan. Oke, ini dia 129R CC201-8348 depo SDT. Satu-satunya lokomotif CC201 hidung miring di Pulau Jawa yang masih aktif ya. Karena tadinya ada dua dengan 8349, cuma dia udah akhir ya karena insiden. Ini satu-satunya yang masih aktif, CC201 hidung miring. Dan sekarang sudah menjadi berseragam merah-biru, RNB ya, ala-ala Perumka ini. Waktu perdana keluar dari BYK ketika uji lintas, saya sempat hunting juga ini loko. Cuma setelah itu infonya ada beberapa revisi dari chat atau livery-nya ya. Ini livery setelah revisi. Untuk livery sebelum revisi, ini saya cantumkan fotonya nih. Nah, ini livery sebelum revisi, bisa dilihat ya apa saja nanti perbedaannya, bisa dibandingkan. Tapi kalau menurut saya mah tidak terlalu masalah sih soal
perbedaan livery begitu ya mungkin bagi beberapa orang menjadi masalah, tapi kalau saya mah tidak terlalu ya karena masih sama-sama RNB juga. Oke, ini sekarang di stasiun Cirebon Perujakan jam 5.32, berarti ke Majapahit awal ini masuknya. Sebelum jam 5.32, sebelum jadwal. Ini ada kereta api Majapahit, lalu kereta api Semen Karacibon yang baru datang, ini kayaknya telat. Biasanya jam 3 dia datangnya. Dan di sana itu ada loko lagi, itu Kaparsel yang tadi ya. 3 lokomotif di stasiun Cirebon Perujakan. Sama-sama sedang berdinas kereta. Tapi kalau ke Semen hampir selesai sih, dia tinggal langsir doang ke gudang Semen. Dilihat pada foto-foto tuh. Memang ini sebenarnya loko incaran ya, sebelum jadi RNB juga, dan sekarang udah jadi RNB, oh, tambah-tambah incaran ini. Saya curiga nanti di Daop 1 bakal mengundang suatu hal yang sangat menghebohkan ini nanti. Karena perdana kan ke Jakarta lokonya. Ya mudah-mudahan saja tidak ada kabar yang tidak mengenakan ya, seperti biasa. Mudah-mudahan aman, lancar, terkendali. ...5.39, 2 menit lagi, ke Majapahit 215 diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Kondekturnya. Oke, ini saya sudah sampai di dekat JPL 202 Kartini. Alhamdulillah bisa kekejar. Kita lihat nanti siang apakah ada seperti biasa ya, perdramaan duniawi atau tidak. Yang penting kita mah udah selesai hunting ya, tinggal ntar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Dari awal tadi di JPO Kutagara hingga sekarang kayaknya sudah melintas langsung stasiun Cirebon. Saya ingin pulang dulu karena masih pagi ya. Gak tahu nanti ke arah timurnya dia akan dinas ke apa. Kita lihat saja nanti siang atau sore. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan like, comment, subscribe juga share jika kalian suka video ini. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.